Halo, kembali lagi bersama gue Dwi Mu X Reliable, dan kini gue akan membahas tentang dua hal ya, yaitu tentang reward dari drop guild. Terus yang kedua itu adalah tentang feed ya, dimana yang banyak kalian yang nempa-nempa equipment, terus itu banyak yang kehabisan royal jelly. Nah, ini sangat bagus buat kalian ya. Biar yang pertama, gimana sih caranya dapetin ini, dapetin drop guild, dimana drop ini yang kalau tingkatan, yang di tingkatan mulai tingkatan ketiga itu sudah ada Red Talisman. Fungsinya apa sih Red Talisman itu? Fungsinya adalah, nih gua buka satu ya, gua buka satu. Nah, ini ada Red Talisman. Red Talisman mendapatkan 50% gold tambahan. Nah, ini kalau dipakai dengan drop up biasanya yang hari Sabtu sama Minggu, goldnya banyak banget loh, tambah 50% gold. Nah, gimana sih caranya mendapatkan drop-drop ini? Nah, caranya, nah, bukan ini. Caranya kalian harus ini guys. Nah, ini poin kontribusi, poin guild yang diberikan ini kalian harus lebih dari 60.000, 60k. Nah, ini di sini guys, lihatnya di sini. Nah, ini kan tingkatan pertama bisa didapatkan karena batasannya cuma 10.000. Batasannya cuma 10.000, sedangkan total kontribusi guild saya 415k. Nah, untuk tingkatan kedua dibutuhkan 15.000 poin guys. Tentu poin saya sudah lebih, jadi bisa didapat. Ini yang ketiga 25.000, yang keempat 40.000, dan yang kelima, yang terakhir 60.000. Jadi untuk amannya guys, jika kalian pengen mendapat ini semua, kalian harus berada di poin kontribusi lebih dari 60.000 poin. Nah, ini kan di guild kita sudah mencapai yang kelima, tingkatan yang kelima, berarti kalian harus lebih dari 60.000 guild poin guys. Oke. Nah, ya sudah ya tentang guild itu. Nah, di dalam ini juga biasanya ada yang isinya mutan jawel. Mutan jawel itu biasanya digunakan untuk nempa mutan ini, mutan ancient jawel ini. Nah, itu kan damage-nya kan banyak banget itu. Itu plus 4 aja udah kayak setara dengan level 93, tapi yang plus 15 itu. Jadi mantap banget kalau digunakan ini. Nah, ini kalau nempa hati-hati, karena plus 1 ke plus 2 aja sudah bisa pecah ini guys. Oke, yang kedua ini saya akan jelasin tentang feed ya. Feed apa sih itu? Feed itu, feed adalah sebuah quest yang diberikan oleh GM, yang dimana hadiahnya ini sangat sangat menggiurkan ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat feed itu dari tekan tombol L atau di menu tunggu bentar, di sini klik ini, terusan kita achievement, pilih achievement. Nah, di sini ada feed. Nah, ini kan yang biasanya ya, ini feed yang plus 12, yang biasanya feed feed plus 12 itu guys, yang dikasih equip sama penyedia jasa fit. Nah, ini kan dapat 100 stem sama title. Ini yang combo 99, biasanya combo 99 dapat medal 1000 sama title. Nah, kalau yang ini harus itu guys, berhasil harvest 5000 kali, jadi harus panen 5000 kali jadi dapat fortune coin 5000.
Terus yang paling di kepinginannya anak-anak itu ini guys. Nah, ini kan dapat jelly. Dapat jelly 200. Nah, untuk mendapatkannya kita harus ini nyelesain misi ini. Syarat pencapaian berhasil jika mendapatkan mission point di atas 30.000. Ah, lihat mission pointnya di mana guys? Mission point ada di sini guys. Nah, mission pointnya ada di sini guys. Untuk ini biar full, kita harus menyelesaikan misi-misi yang di sini guys. Nah, misi-misi yang di sini harus diselesaikan guys. Kayak misalnya ini. Apa aku yang belum? Yang belum. Nah, misalkan Volcano Hell. Volcano Hell ini kan dapat chicken attack. Chicken attack jika diperoleh jika Volcano Hell selesai. Nah, Volcano Hell ini dapat jika dapat titel ini, kita dapat achievement point sebesar 100. Nah, jadi ininya nanti nambah 100. Nah, jadi kalau yang belum-belum selesai nih, diselesaikan semua, guys. Biar dapat jelly ntar. Nah, ini. Nah, menyelesaikan dengan player minimal 2, di bawah 4 player. Jadi 3 orang bisa, guys. Dragon Stage. Nah, ini juga ada 100-100. Pokoknya gitulah guys, harus diselesaikan semua. Ini untuk yang jelly 200 ya. Kalau yang untuk ini adalah penyelesaian hero battlefield 200 sekali dapat ini. Dapat fragment 150 buah, lumayan kan? Nah. Kalau yang ini ada reset job guys. Reset job ini bisa didapatkan jika kalian menang dari ladder 3000 kali. Nah, kalau yang pengen reset job, ayo buru-buru ladder terus sampai 3000 kali dapat reset job. Ya, itu aja ya. Ya, sekian itu yang mungkin itu dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like dan subscribe, tapi jangan dislike ya guys ya. Oke, sekian, terima kasih.